Yo, what's up guys? Kembali lagi dengan gue Stefan Sandy dan pada kali ini kita akan mengadakan teknologi tips lagi, yaitu pada kali ini gue akan kasih ke kalian tips bagaimana cara mendapatkan game di Steam secara gratis. Waktu itu kan kita sudah bahas melalui cara melalui Steam DB ya untuk mendapatkan game Steam gratis. Jadi kita bisa tahu informasi-informasi di situ. Kan waktu itu kita di sini kan, di Google Chrome di Steam DB-nya. Nah, waktu itu kita kan pakai ini kan. Ini biasa ada promosi-promosi gratis-gratis, game-game gratis tuh ditampilkan di sini. Nah, tapi sekarang berbeda, ada yang berbeda teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. Kita perkenalkan, namanya adalah Humble Bundle. Jadi sini sama kayak Steam, cuman yang berbedanya dia online gitu. Nanti kalau kalian beli, bayar, nanti kalian dapat Steam Key. Nanti kalian tinggal aktifkan di Steam kalian, jadi otomatis game tersebut bakal ada di tempat kalian. Oke, langsung aja. Sekarang nih kita mesti ke login dulu ya. Kita mesti login dulu. Bagi teman-teman yang belum punya, kalian bisa sign up ya. Bisa sign up di sini dengan menggunakan email dan juga password kalian. Oke. Kita langsung aja login menggunakan email. Biasa ada kayak gini nih untuk mengantisipasi adanya bot ya. Standar lah. Kalian pilih aja yang sesuai gambar ini. Oke, nanti ada muncul kode untuk verify account kalian. Jadi kayak to verify gitulah, to F. Jadi langsung aja kita buka ke email kalian, ke email kita. Kita login ke Google kita ya. Nah, oke, nanti kita akan dapat email di Gmail. Nah, dapat email berupa kode gitu ya, guys. Nah, ini dia. Jadi tinggal kita di copy saja, kita copy paste. Dan di sini langsung kita taruh di sini. Dan bisa masuk. Nah, bagi teman-teman kalian nih, kalian bisa tahu kapan aja Humble Bundle tuh ada game gratis. Kalian bisa cek di sini, guys. Biasa dia ada kayak promosi-promosi gitu. Nah, di sini ya. Nah, di sini guys, di promosi, guys. Humble Bundle get a free copy of Snack Pass. Berarti dia ada game gratis yang berjudul Snack Pass di game di Humble Bundle. Jadi kita bisa ambil, langsung aja kita ambil ya. Kita kan udah punya akun nih, akun Humble Bundle. Langsung saja kita cari Snack Pass. Nah, ini dia Snack Pass. Kita masukin. Kita masuk ke sini. Kita get the game. Untuk nonton game. Jadi udah ada harinya tuh. Tadi sampai kapan tadi? 2 hari lagi ya. Jadi dia ada waktunya. Jadi kan mesti cepat-cepat ambil secepat kalian. Oke, langsung aja get the game and get it now. Jadi kan lumayan, kalian bisa sambil koleksi-koleksi game-game gitulah. Nah, nanti di sini akan dikirimkan Snack Pass Key ke email kalian ya. Jadi kalian ke email kalian yang kalian daftarkan di Humble Bundle. Oke, di sini akan masuk ke email di sini. Dan sini langsung ke Redeem Now aja. Ke Redeem Now. Nah, tampilannya nanti kayak gini guys. Tampilannya Humble Bundle-nya. Nanti kalian tinggal ke bawah aja, ke paling bawah. Dan lihat di sini ada link to Steam account kalian. Jadi nanti kan kalian sign up di Humble Bundle. Nanti kan harus linkkan Steam account kalian ke Humble Bundle ya. Jangan lupa itu. Oke, di sini kita langsungnya refill your Steam key. Kita refill dan dapat Steam key-nya. Dan di edition deadline-nya ada tanggal 18 Juni ya. Ini adalah akhir deadline-nya untuk kalian redeem, untuk kalian pasang key-nya di Steam kalian. Oke, kita langsungnya copy dan kita buka Steam kita. Nah, ini dia Steam kita. Jadi kalian mesti punya akun Steam juga ya. Kan kalian mau simpan game-nya di sini. Oke, dan sini gua udah login di Steam account. Nanti kita langsung aja ke sini guys, ke games, activate product on Steam. Ini kita next saja. Kita agree. Dan pada kodenya kita masukin, kita copy paste di sini dan next. Dan product activation successful. Artinya kalian berhasil mendapatkan game Snack Pass secara gratis. Dan di sini bisa langsung kalian install nanti, tapi kalian nanti aja ya. Oke, dan game Snack Pass-nya akan muncul di sini, guys. Ini gue udah banyak banget ya. Soalnya gue udah koleksi banyak banget game-gamenya. Nih ya, Snack Pass. Mana sih? Snack Pass.
Nah, ini dia. Jadi kita mendapatkan game ini secara gratis guys di Steam. Nah, kira-kira seperti itu guys cara lain untuk mendapatkan game gratis di Steam dari SteamDB. Jadi kalian bisa menggunakan Humble Bundle. Dan Humble Bundle di sini biasanya ada banyak promo-promo sih yang gua tahu ya. Dan biasanya harganya itu lebih murah daripada Steam. Kalau Steam kan kalian mesti Steam Wallet, kalau ini kan bisa bayar langsung sih tau gue. Dan di sini banyak-banyak banget promosi. Oke, kira-kira seperti itu guys, jangan lupa di like, comment, subscribe. Nanti gue akan bagi-bagi kalian lagi teknologi tips yang berguna untuk kalian semua. Dan juga mungkin teman-teman yang masih bingung bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di video di bawah ini. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa lagi di like, comment, subscribe. Dadah, sampai kembali di video selanjutnya. Dadah.